Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ono Purbo. Alhamdulillah beliau selebritis IT yang mungkin teman-teman siswa-siswi kita di sini belum mengenal beliau. Mudah-mudahan hari ini teman-teman siswa-siswi di sini mengenal beliau ya dalam dunia IT. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya. Yang saya hormati teman-teman dari ITTS, alhamdulillah sudah mau hadir di tempat ini untuk sharing ilmu dengan siswa-siswi kami di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa atau pengurus daripada ITTS semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam segala urusannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih dari teman-teman Wikipedia yang alhamdulillah juga bisa hadir bersama kita di hari ini. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan satu ilmu yang sangat-sangat berharga dan mungkin tidak kita temukan di kemudian hari di tempat yang sama. Makanya saya berharap kepada siswa-siswi SMK Global Tangerang untuk bisa benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh abang-abang daripada mahasiswa ya. Dan bagaimana kalian juga untuk bisa termotivasi ya, termotivasi untuk bisa lebih memperdalam daripada ilmu IT-nya. Nah, tadi saya sudah berbincang-bincang, ini luar biasa yang disebut dengan internet offline. Sehingga banyak informasi yang kita akan akses tidak hanya menggunakan kuota. Nah, selama ini kita ketergantungan dengan yang namanya kuota. Nah, tapi dengan adanya internet offline ini, insya Allah banyak materi-materi yang kalian bisa dapatkan tanpa membutuhkan kuota. Nah, insya Allah ya, jadi nanti yang akan melanjutkan daripada teman-teman ITS ini mungkin ada Pak Asep nanti. Nah, ini juga alhamdulillah berkah Pak Asep, teman-teman bisa hadir di tempat ini. Yang paling utama dan paling ini hari yang membanggakan bagi saya, bisa kedatangan ya, bisa kedatangan selebritis IT Ono Purbo dengan timnya. Ini merupakan satu kebanggaan buat saya yang tidak bisa diukur. Saya bangga luar biasa. 1,5 meter. Ya, nah, ini tidak bisa diukur. Ya, tingginya memang segitu ya. Jadi ini luar biasa, makanya saya sebetulnya tadi berasa mimpi sebetulnya. Nah, ini saya mimpi apa enggak sebetulnya? Dan bahkan tepat waktunya luar biasa gitu kan. Nah, kita rencana jam 13.00 tapi jam 12.00 udah hadir gitu kan. Nah, dengan timnya lengkap coba. Nah, ini sungguh luar biasa, makanya terus ini Pak, konsumsi dari Wikipedia. Luar biasa coba ya, ada tim teman-teman dari Wikipedia. Ya, nah ini sebuah hari ini pokoknya sebuah kebanggaan bagi kita. Makanya saya berharap kepada kalian ya untuk bisa benar-benar memperhatikan, jangan ngobrol sesama temannya, karena ini adalah satu ilmu yang berharga yang tidak bisa kamu dapatkan dari sekolah. Ya. Kalau ingin mendapatkan lebih tinggi lagi, gabung dengan teman-teman di ITTS. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Nah, saya berharapnya begitu. Jadi jangan sampai sekarang saat ini aja kamu belajar IT, tapi kembangkan terus. Ya, syukur-syukur kamu bisa kayak Pak Ono Purbo, bisa jadi selebritis IT juga. Bukan jadi selebritis YouTube, bukan. Ya, nah, jadi dikenal dengan teman-teman IT. Ya, saya mengenal Pak Ono itu dulu hanya namanya. Dari zamannya Pak Ono itu menciptakan antena wajan bulik. Nah, saya waktu itu memang sudah mengajar juga di salah satu perguruan tinggi di Tangerang. Saya mengenal betul nama beliau.
Tapi baru kali ini ternyata mimpi saya itu terwujud gitu kan. Nah, jadi luar biasa. Yang selama ini hanya dengar nama Pak Ono, Pak Ono. Nah, baru kali ini saya bisa bersalaman dengan yang namanya Pak Ono. Nah, gimana saya enggak bangga coba, ya. Nah, ini wasilahnya dengan Pak Asep juga untuk bisa menjambung silaturahmi. Makanya saya harap juga dengan teman-teman ini bukan akhir, tapi ini adalah awal kita bersilaturahim. Bersilaturahmi dengan teman-teman di TTS, bersilaturahmi dengan Pak Ono. Mudah-mudahan kita masih ada berkelanjutan. Itu yang saya harapkan. Dan mudah-mudahan hari ini ilmu yang diberikan oleh teman-teman, abang-abang mahasiswa ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan pertemuan ini kita anggap sebuah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita dipanjangkan umur kita semua, dimurahkan rezeki kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbal alamin. Perkenalkan nama saya Cendri Rawat Satria Nugroho. Saya dosen di TTS sekaligus kaprodi Teknologi Informasi. Kalau Pak Ono, beliau dosen di kita di Teknologi Informasi. Sedikit saya mau terangkan ya. Jadi intinya di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya dari Wikipedia, Wikiwik ya. Nanti buat teman-teman untuk bisa belajar ya. Kita datang sini misinya yang pertama adalah ingin mentoring teman-teman di SMK itu bisa, kalau bisa ke Indonesia. Mas, tolong di slide-nya mas. Nah, ini kampus utama kita. Sekedar apa namanya gambaran tentang ITTS ya. Kita kenalan dulu sama ITTS. Nah, ini ITTS, ini kampusnya. Nah, ini beliau Prof. Ono. Prof. Ono ini adalah pakar teknologi di Indonesia. Dan sekarang, sampai sekarang itu sudah sampai internasional. Kemarin beliau dipanggil di Afrika buat isi gimana caranya masa internet itu bisa seluruh di Afrika itu bisa terkoneksi. Beliau adalah wakil rektor kita ya. Lanjut saja misi-misi kita tentang ITTS. Lanjut aja mas. Nah, ini kita kenalan sebentar ya. Lanjut, ini ada fasilitas kampus. Ah, kita depan aja biar kelihatan. Fasilitas kampus di sini ada programming, jaringan, ada apa animasi, perpustakaan, podcast, ada ruang kelas. Lanjut mas. Nah, ini di foto ini teman-teman di sini nih yang jadi artis nih. Nah, kerjasama ITTS, ini kerjasama ITTS. Kenapa kok banyak perusahaan teknologi? Karena kita itu, kalau teman-teman TKJ ya, teman-teman TKJ pasti akan bersinggungan sama PKL yang di tempat teknologi ya. Kemarin kita PKL ini mana? Ada? Di tempat teknologi ada? Kemarin PKL ini gimana kelas 2? Gak ada? Gimana mas? Gimana? Kok gak mau ngomong? Gimana mas? Ada apa? Kamu PKL gimana mbak? Malu-malu kucing. Oh, pabrik kasur? Ngapain pabrik kasur? Ada yang dekat-dekat sama teknologi apa? Oh, di kecamatan. Nanti teman-teman di sini. Waalaikumsalam. Silakan. Masyaallah. Mas, di mana mas? Oh, di belakang mas. Belakang sana mas, belakang sekolah. Sini aja nih. Sini aja. Nah, itu di depan boleh dah. Ya boleh. Di depan. Di depan sekolah. Oke, ini nanti teman-teman kalau kuliah di ITTS ya, teman-teman nanti akan magangnya di perusahaan. Kalau nanti teman-teman itu lulus, langsung bekerja di sini. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang kita hire ya, atau kita relasi kita. Nanti juga dari Wikipedia juga itu buka magang ya.
magangnya nanti teman-teman, boleh nanti teman-teman, kalau yang penting itu harus statusnya mahasiswa dari ITTS. Lanjut Mas. Jadi kalau mahasiswa ITTS mau magang dimanapun nanti kita salurkan. Ini ada kerjasama ITTS, ada PNM, ada KPU Jabar, ada Cyberport dari Malaysia, ada banyak saya melakukan kerjasama. Lanjut Mas, untuk mempersingkat waktu. Nah ini unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa, ini mahasiswanya. Ini mahasiswa saya. Ini ada dari programming, ada dari futsal, ada ini kepalanya dari broadcasting, Mbak yang cantik itu di UKM Asem, Asemus Musik. Ini Asbrok, ini di asosiasinya dari Metaverse. Ini calon presiden BEM. Lanjut Mas. Fakultasnya, kalau teman-teman TKJ ini harus melanjutkannya di sama-sama kalau pengen lanjutin kuliah. Ini ada sistem informasi, teknologi informasi sama informatika. Sistem informasi itu lebih banyak ke data science. Apa itu data science? Data science itu mengolah data. Enggak ada depan lagi Mas. Bro. Sini depan, enggak apa-apa Mas. Oke. Bolehlah berdiri sebentar. Kalau ke pertiga. Bertiga enggak apa-apa, bertiga. Nah, sebentar ya Mas ya. Nanti kita ini kan. Kalau sistem informasi itu ke data science, teknologi informasi itu ke cyber security, kalau informatika itu lebih banyak ke mobile programming. Ya, mobile programming. Kenapa kalau teman-teman harus kuliah? Yang pertama teman-teman itu harus niatannya adalah junjung dhuwur derajatnya orang tua. Itu. Karena kenapa? Kalau dari hadis, siapa yang mau menimba ilmu akan ditingkatkan sama Allah derajatnya. Nah, insya Allah. Ini saya melihat banyak calon-calon penerus bangsa. Ini itu yang di pojok itu. Itu suram sekali itu. Kelihatannya itu. Dibuka dong Mas, kelihatannya. Namanya siapa Mas? Muhyiddin. Muhyiddin. Oh iya. Ini Mai ya? Mai? Benar kan? Iya. Hah? Enggak benar kan, Mai? Iya, Melo. Dia enggak terima. Asbukan dia. Santai, Bro. Kalem, Bro. Oke. Lanjut, Mas. Lanjut. Sistem. Nah, kalau teman-teman ini metodenya pakai bahasa Indonesia dan sebanyakan kita masih online ya. Lanjut lagi. Masa studi. Nah ini bedanya dari kampus-kampus lain. Kampus-kampus lanjut. Kita skripsi itu tidak melulu untuk bikin skripsi. Boleh dicek. Nah, kalau kampus-kampus lain mau lulus pasti harus skripsi ya. Tapi kalau kita tidak harus melulu untuk skripsi. Ya, bisa bikin buku, bikin startup atau bikin jurnal. Lanjut Mas. Nah, ini contoh. Lanjut lagi. Terus. Saya mau janjikan. Boleh nanti ada Pasep atau Pasep? Pasep? Pasep ada Pasep? Ada. Oh iya, Pasep. Atau oh iya ada. Pasep. Saya mau kasih beasiswa untuk teman-teman yang ingin kuliah di ITTS. Siapapun yang dari SMA Global Tangerang, saya hari ini, untuk tahun depan teman-teman lulus, saya hari ini saya akan kasih beasiswa 1 tahun full, gak soal gratis. Ya, tinggal ngomong sama Pak Asep, Pak Asep saya mau kuliah di ITTS, saya kasih beasiswa, oke? Sekali lagi ya, jadi nanti tinggal ngomongin sama Pak Asep. Oke, selanjutnya lagi, ada banyak beasiswa, gitu ya Pak Asep ya, nanti kontak saya saja Pak Asep. Banyak yang mau Pak. Boleh, ini ada jalur peminatan, nah ini beasiswanya. Yang pinter, bisnis, ada tentang media sosial, komputer, teman-teman dan jago komputer, ngomong saya, Pak saya punya sertifikat, saya pengen kuliah.
kamu gak mampu, saya biayain nanti kuliah. Oke, lanjut. Ada kriteria beasiswa jalur prestasi. Ini kalau punya juara. Ada hafiz, ada rapot. Nilai rapot itu minim 75. Kalau gak punya dari prestasi, jalur organisasi. Oke, lanjut. Ada jenis pendaftaran, ini ada kelas sore sama kelas reguler. Jadi teman-teman kalau yang misalkan mau kuliah sambil kerja itu bisa sekali, ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini syarat pendaftarannya, nanti ada pas foto terbaru, scan KTP, kartu keluarga, terus ada ijazah, rapot, pendaftarannya 150.000. Oke, selanjutnya. Nah, ini lokasinya di BSD. Teman-teman tinggal main ke sana kalau pengen ikut. Kampusnya ada di BSD. Tadi kalau dari kita itu tadi ada berapa jam? 1 jam ya. 1 jam dari sini. Iya, enggak apa-apa, Pak. 1 jam. Saya itu perjalanan itu 2,5 jam setiap hari. Saya tinggal di Jakarta Timur, kampus saya di Tangerang, Pak. Jadi hampir 2,5 jam. Kalau perjalanan pulang pergi 5 jam. Nah, kamu baru 1 jam, saya 5 jam. Nah, kecil apa? Mungkin itu ada pertanyaan dari teman-teman tentang kita tes, tanya sekarang. Ada yang nanya? Ayo, mau nanya. Tolong Mas dibagikan brosurnya. Brosur ini harus disimpan kalau teman-teman mau datang. Tolong brosurnya. Nanya. Ini brosur sebagai kunci. Berarti kamu bawa brosur ini, berarti kamu nanti kalau mau daftar kamu bawa brosur ini, ya. Ini ada jimatnya nih. Jangan salah. Iya. Benar. Ada jimatnya itu si jiji rumah gitu. Lokasinya di mana? Lokasi. Kalau teman-teman sampai BSD, ya, BSD pokoknya tokonya Tangsel, Tangerang Selatan itu ada di, kalau dari sini berarti dari Melati Mas ke agak sini dikit, nanti dilihat kampus ke kanan, wah kampusnya gede banget ya. Kalau enggak cari di Google juga ada, bisa ya. Oke, bisa di Google, ada di Institut Teknologi Tangerang Selatan, di situ juga ada, kontak saja gitu. Nanti barangkali kalau mau ngontek, nanti Mas Asgok nih, nanti akan jemput ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada?